Pagi yang cerah, aku sudah bermain Minecraft semalaman dan aku udah mendapatkan banyak barang di Minecraft. Aku udah kaya banget, guys. Kalian lihat hotbarku, banyak roti. Itu karena aku butuh bekal untuk perjalanan miningku. Tapi sebelum kita mining, kita harus menyimpan barang-barang kemarin dulu, guys. Bam. Ini semua adalah barang-barang yang sudah ku mining. Ada torchnya juga, biar mata nggak sakit di cave ya. Well, ku rasa aku harus pulang dulu, guys. Oh my god. What? Kenapa itemku berceceran di sini? Aku nggak tahu kalau di Minecraft barang-barangku bisa jatuh seperti itu, woi. Bentar, guys. Lihat inventory-ku. What? Bentar. Apa yang terjadi barusan? Tadi kan aku jalan ke sini, terus aku jatuh ke pohon ini. Bam. Oh my god, pause di situ. Buat kalian yang gak mengerti, akan kujelaskan. Ini adalah Minecraft, tapi setiap kita terkena damage, barang-barang kita akan terdouble. Jadi contoh, kalian punya satu apel di inventory kalian, dan kalian terkena damage. Jadi dua. Setelah dua ini, dan kalian akan terkena damage lagi, jadi empat. Dan seterusnya, sampai item kalian berceceran. Ini adalah challenge yang lumayan mudah, sekaligus menyebalkan. Soalnya setiap kali kita kena damage, my god. Yep, barang kita kececeran. Bisakah aku tamatin Minecraft dengan barang-barangku yang sangat berlimpah ini? Tonton aja terus videonya, guys. Oh ya, dan aku mau bilang kalau misalnya video ini terinspirasi dari Tapel. Dan pluginnya direkreasi sama orang di Speakout MC. Jadi kalian bisa download kalau misalnya kalian mau. Akan kusediain linknya di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk like video ini. 45.000 like, aku bakalan bikin challenge-challenge seperti ini lagi, guys. Dan buat kalian yang belum subscribe, please subscribe. Itu akan sangat-sangat membuatku semangat. Dan akan membantuku mendapatkan rekor 100% subscribe lagi di YouTube. Jadi kalau misalnya kalian nonton dan kalian belum subscribe, ini semua adalah salah kalian. Kalianlah alasan aku tidak 100% lagi. Saya jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi. I hope you guys enjoy it. Oke, jadi kita sudah spawn di dunia Minecraft yang sangat indah ini. Dan meta hari ini adalah meta untuk menyakiti diri sendiri. Yap, kita bakalan menggandakan banyak barang, guys. Tapi pertama-tama kita harus mendapatkan sebuah barang untuk digandakan terlebih dahulu, guys. Soalnya kalau misalnya kita menggandakan 0, gak punya barang, artinya kita sia-sia. Kita harus mengumpulkan barang-barang mudah seperti kayu ini dengan cara biasa ya. Nah, kalau misalnya kita udah punya 6 log, baru, guys, ini baru meta menyakiti diri ya. Sebentar, kita bakalan bikin seperti ini, lalu kita bakalan turun. Yay, 44. Kita bakalan bikin staircase seperti ini, lalu kita bakalan naik dan boom, 86. Aku bahkan nggak tahu kalau misalnya angka tersebut bisa ada di inventory kalian. Tapi ya, aku akan ambil 86 plank, man. 86 ini kita bakalan bikin buat crafting table. Bisa terpisah, guys. Kalau misalnya udah diambil sekali, bakalan terpisah ya. Jadi kalian harus hati-hati, oke? Okay? Kita bakalan bikin pickaxe dulu, guys. Meta bikin pickaxe, lalu ambil batu. Tapi sebelum itu, mungkin aku bakal membunuh babi ini. Aku akan membutuhkan satu buah makanan untuk kugandakan, men. Hai babi, jadilah ngepetku. Yes. Yes, terima kasih. Dapat satu daging, guys. Well, itu udah lebih dari cukup ya. Kita bakal meta cari batu dulu, guys, buat bikin furnace ya. Satu doang aja. Aku nggak mau banyak-banyak. Iuh, aku nggak mau bekerja keras di sini. Dan kita bakal pergi ke tangga penggadaan kita. Kita bakal menaiki tangga ini dan boom. Jadi dua. Kita bakal menaiki lagi dan boom. Jadi empat. Boom, 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 boom. Oh well, sepertinya aku terlalu banyak melompat. Penggadaannya mulai tidak teratur di sini. Well, seenggaknya aku tapi mendapatkan satu stack daging, guys. Kita bakalan bikin crafting table dan kita bakalan membikin furnace dulu, guys. Furnace-nya kita bikin 8, lalu kita gandakan lagi. Oh my god, 16 furnace buat apa, woi, sebenarnya ya? Ya ini buang semualah. Oh my god, 127 loh. Kayak apa sih buang-buang? Ini juga apa sih? Wooden pickaxe ada 127. Wah, ya. Ilegal, guys. Terlalu ilegal buat aku ini. Kita bakalan bakar daging-daging ini di dua kompor ini. Mantap. Atau sebenarnya aku bisa sih melakukan seperti ini ya. Jadi dua cooked pork chop akan kuambil, lalu kita gandain sekali lagi di sebelah sini. Bam. Seperti itu doang, guys. Ya, ngapain aku gandain waktu yang mentah tadi? Ya, nggak jadi deh. Nggak jadi, bang. Kita bakalan gandain, lalu kita bakalan gandain sekali lagi. Nice. Oh my god. Well, ini mulai tidak teratur, guys. Aku bakalan membutuhkan flint and steel secepatnya. Kalau enggak, serverku bisa meledak. Oke, kita bakalan meta mencari gravel dulu, guys. Nah, di sebelah sini ya. Kita bakalan mencari flint, lalu kita bakalan mencari iron kita nanti. Biar bisa bikin flint and steel gitu, guys. Alat pengontrolan item berlebih itu ya. Nah, ini dia, aku menemukan flint. Selanjutnya adalah ironnya, guys. Yang mana aku akan membutuhkan iron ore satu aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Yang mana akan kutemukan di sebelah sini. Yes! Ini dia, guys, baru cave yang menjanjikan ya. Satu iron doang, aku nggak mau tambah
tamak-tamak, gak boleh rakus jadi orang. Kita bakalan kembali setelah mengambil satu ini guys, oke? Well, mungkin callnya juga aku ambil satu lah. Well, ini sebenarnya aku sedikit lupa di mana tempatnya aku naruh furnace-ku tadi. Dan aku sekarang diserangin sama semua mob-mob ini. Oh no, aku lupa kalau misalnya aku kena damage dari apapun, aku bisa menggandakan itemnya. Sekarang udah punya 8 iron. Oke, kayaknya ini udah cukup deh ya, tapi ya. Aku bakalan pergi ke bawah tanah mungkin, dan aku bakalan bakarin semua yang kupunya di sini. Pertama, bikin ini dulu. Kedua, bikin furnace. Furnace-nya buat iron ore. Lalu kita bakalan bikin chest. Kita bakalan simpenin barang kita di chest semua. Yeay. Well, tapi untung aja guys, pickaxe-nya tetap bisa nyambung ya. Kalau misalnya itu nggak bisa nyambung, bisa berabe aku. Nah, kita kan sudah punya iron ingot kita sekarang 1 biji. Sekarang kita bakalan keluar. Well, lebih tepatnya nggak usah keluar sih ya. Kita tinggal membikin tangga kita di sebelah sini, oke? Okay? Jadi tangganya bakalan seperti ini guys. Kita bakalan jatuh di sebelah sini, kena damage, terus kita bakalan naik lagi. Terus kita bakalan kena damage lagi, kita bakalan naik lagi. Seperti itu sampai kita kaya. Let's go. Udah satu stack iron ingot dengan beberapa barang yang tidak berguna. Well, waktunya untuk pembakaran guys. Untungnya aku sudah menyiapkan flint and steel ini ya. Nah, bakar semua. Bukan aku yang dibakar. Nah, ini bakar semua. Yes. Ini bakalan kita buangin yang gak perlu-perlu soalnya terlalu banyak woy. Dan kita bakar. Nice. Sekarang aku udah bisa bikin full iron armor guys. Sangat mudah dan sangat kinclong. Yeay. Jangan lupa juga kita harus bikin tool-tool buat kita guys. Contohnya seperti pickaxe dan juga iron axe. Yeay. Dan sekarang aku udah siap untuk combat. Makan dulu 127 pork chop. Oke, kurasa kita bakalan keluar mungkin. Udah pagi juga. Hey, pagi yang cerah. Kita bakalan pergi kemana sekarang guys? Mungkin aku harus pergi mencari lava ya. Oh iya, aku bakalan butuh ini. Aku bakalan butuh wool-wool anda ya. Bentar-bentar, aku shearin aja deh. Maaf bang, aku lupa kalau misalnya ada teknologi namanya shear. Saudaramu udah kebunuh satu. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa bre. Oke bre, thank you bre. Nah, wool-nya pas guys. Kita bakalan bikin bed dulu guys. Siapa tahu kita mati ya kan? Kita bakalan ambil air. Dan kita harus mencari lava. Supaya kita bisa pergi ke nether. Ambil blaze rod, ambil ender pearl. Dan cabut, pergi kalahkan ender dragon. Kasih tahu. Let's go. Oh yes, let's go. Akhirnya aku menemukan tanda-tanda ada lava guys. Yes, kebakaran. Nah ini mantap, ada lava. Cuman satu biji guys. Tapi gak apa-apa, oke? Satu biji pun bisa kugandakan. Hahaha, ini dia. Jadi kita tinggal kena damage satu kali. Bam, seperti itu. Jadi dua biji. Sekarang kita bisa lakukan seperti ini guys. Jadi kita bakalan taruh di sebelah sini. Jadi kita ambil satu dulu. Terus kita bakalan menggandakan lagi. Biar gak hilang gitu. Ayo, kena api. Nah, mantap, kena api, mantap. Yes, oh my god. Aku udah dapet 16 sih. Harusnya ini bakalan cukup buat semuanya, oke? Okay? Jadi kita bakalan pisah-pisahin gitu, seperti ini. Jadi kita bakalan lempar. Terus kita bakalan taruh sesuai dengan portal itu bagaimana, guys. Jadi kita bakalan taruh di sini. Ah, oh my god. Wow, no. Oh my god. Ini berbahaya guys, ini berbahaya. Hancurin semua, aku butuh financialku. Aduh, kelempar. Ah, bakar semua. Oh my god, no, jangan bakar aku. Nah, hilang gini lah. Baru terbakar kalau seperti ini, bos. Jadi kita bakalan taruh seperti ini, guys. Pertama lava, terus kita bakalan kasih air di sini. Nah, seperti ini kita bakal jadiin obsidian semua. Dan kita bakal lanjutin sampai terbentuk obsidian portal, oke okay, guys? One eternity later. Nah, udah jadi semuanya guys, mantep ya. Sekarang kita tinggal kasih flint and steel di sebelah sini. Yang mana nggak ada. Ya ampun, ini aku harus cari di sini lagi apa? Kayaknya udah nggak ada guys. Oh well, tapi untungnya ada tempat sampah yang lainnya ya. Iya, benar sekali. Tempat sampah. Ah, mana flint and steelku? Yes, ini dia, aku dapat satu. Mantap. Sekarang kita bakal nyalain guys. Bam, yeah. Aku bakalan pergi dulu guys. Wish me luck. 3, 2, 1. Oke, dan aku udah masuk ke nether. Jangan serang aku pak, please. Aku punya kemampuan untuk menggandakan gold. Please jangan serang aku. No. Ampun bang, tolong. Oh my god, dia pakai armorku. Ya, aku udah shield. Kenapa shieldnya tidak berpengaruh? Oh no, sepertinya harus dibunuh. Nope. Ya, meskipun aku nge-shield, tetap dihitung kena damage, guys. Inventory-ku bertambah. Aku jadi bingung, guys, gimana caranya ini biar menang, woy. Well, seenggaknya aku bisa mendapatkan gold ini sih sebenarnya. Satu gold doang aku butuhnya, oke? Okay? 4 gold nugget kita bakalan gandain, guys. Lalu kita bakalan menyakiti diri sendiri. Pem, dapat gold. Nice. Atau kita bisa pakai jalan api ini sebenarnya ya.
Yeah, yeah, ini dia. Oh my god, itu terlalu banyak. Oh no, aku kena api. No, apa-apaan ini, woy? Aku hidup di antara para arbok-arbok ini. Bocil-bocil udah punya full arena arbok, guys. Bakar-bakar semuanya. Oh my god, apa-apaan ini, woy? Aku udah membersihkan sebanyak ini, tapi aku udah capek, guys. Masih belum bersih aja ya. Ya udahlah, aku tinggalin aja berserakan. Aku nggak peduli, men. Yang penting aku udah berhasil mendapatkan ini, guys. 9 gold ingot, yang mana aku bisa gandain ini juga menjadi gold block. Jadi ini kita bakalan buangin semua armor kita dulu, oke? Ayo, gold, 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 gold. Damn, yeah. Bakar aku, yeah, bakar. Mantap, ini baru, guys. Mantap ini, guys. Profit, yes, sultan nih. Dan sekarang gold block ini kita bakalan rubah menjadi gold ingot. Yay. Nah, ini dia akhirnya ketemu ya. Aduh, jangan sekarang dong. Oh my god. Oke, ini ya ampun, ini ambillah goldnya lah. Udah langsung aja lah. Gak usah basa-basi ya. Berikan aku ender pearl. Woi, 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 jangan diserangin skeleton. Woi, dia lagi trading nih. Entar rugi gimana aku? Oke, bakalan ku jebak dalam sebuah lubang biar tidak bisa kabur lagi. Haha. Oke, sekarang berikan aku ender pearlku. Cepat. Woi, aku udah ngajak trading masih diserang. Yes, yes, bertambahlah para traderku. Aku punya gold yang cukup buat kalian. Eh, ini tapi aku bingung juga, guys. Gimana caranya bedain item-item di bawah situ? Oh no. Sepertinya aku melakukan kesalahan, guys. Oh well, aku rasa aku bakal meninggalkannya. Nah, ini aku butuh ini. Aku butuh satu Eye of Ender. Maksudku Ender Pearl-nya. Bang, jangan kabur, Bang. Ya. Aduh, jangan sekarang juga dong. Aduh, sakit, Bang. Oh my god. No, kena api. No. Ya, ya, ya. Udah, udah ini. Nge-crash sudah servernya kan. Ya, kena api lagi ya. Woy, ampun woy. Ini ngelawan blaze-nya terus gimana, guys? Bisa-bisa nge-crash ini serverku. Ini sepertinya meta tarung tangan kosong ya. Kita bakalan mereset semua item-item kita dulu. Dan kita bakalan melawannya dengan tangan kosong. Well, maksudku cuma narbo gitu, guys. Inventory-nya kosong maksudku. Oke, kita bakalan lewat sini biar nggak keambil lagi itemnya. Dan kita bakalan melawannya, guys. Kasih tahu sini. Aku nggak mau lawan kamu dong. Oh my god. Ya, ya, ya. Entar ini Wither sakit banget ini. Ya, itemku ke multiply lagi. No, aku lupa shieldnya. Aku lupa shieldnya. Ow, oh no. No, no, no. Api, no. Kenapa? Ah, lawan dua orang nggak masalah. Ow, ow. Aduh. Yes, satu. Satu, aku udah dapet satu. Aku nggak peduli yang lainnya. Pork chop. Buang semuanya. Oh no. Oh no, banyak banget pokcupnya. Ah, udah pulang. Aku gak mau lagi, Mak. Tolong. Ya, kena Wither dong. Huff, aku berhasil selamat. Banyak banget pokcupnya. Kulihat-lihat ada Bang Enderman nih di sini. Mau pedang gak, Bang? Nih, Bang. Aku kasih pedang, Bang. Banyak nih, Bang. Atau pokcup. Nih. Mau apa? Ditinggal. Parah banget. Mau bertarung Anda? Hah? Kamu gak lihat pokcupku ada seberapa banyak, ha? Ayo, pukul terus. Tambah banyak pokcupku kan. Ayo. No! No! Satu-satunya ender pearl yang kulihat terbakar. Ow. Yes! Oke, kita bakalan duplikasikannya nanti ya. Tapi sekarang aku bakalan mengosongkan inventory-ku dulu. Porkchop-nya sudah terlalu banyak di sini. Ow. 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 Well, aku melakukan perjalanan biasa aja udah meninggalkan polusi sebanyak ini ya. Ender pearl-ku udah kebanyakan, guys. Udah nggak perlu ku gandain lagi. Guys, ini suatu kesalahan, guys. Banyak banget itemku. Ini bakalan ku buang. Jadi ini... aku bakalan langsung aja pergi, oke? 16 Evander. Udah cukup, aku gak mau lagi ini pokcop-pokcopnya. Udah. Aku trauma nih. Aku gak mau ganda-gandaan lagi. Please, biarkan aku menamatkan Minecraft sekarang. Pecah juga gak apa-apa kok, Bang. Bisa duplikat nih. Oke, let's go. Kita ke arah sana, guys. Kita bakalan membuat boat dulu, tapi ya. Aku kehilangan semua kayuku. Hilang, guys. Inventory-ku kubuang. Kececeran terus soalnya. Oke, let's go. Nenek moyangku seorang pelaut. Kita bakalan lakukan sekali lagi. Kemana? Situ. Oke, let's go. Aku harus hati-hati, tapi... ow, ow. Ya, gak sengaja. Ini sebenarnya Evander juga aku buang-buang gak apa-apa sih ya. Orang aku kena damage aja udah duplikat lagi kok. Oh my god, mana ruangannya, please. Berikan padaku ruangannya. Aku gak mau bertemu monster, tapi Bang... aku dengar baby zombie itu. Untungnya para kelelawar ini tidak bisa menyerangku ya. Oh, ini dia. Yes, portal. Oke, aku harus hancurin ini. Kalau enggak, aku bisa crash servernya kena kecoa-kecoa itu. Gak mau, aku gak mau kecoa-kecoa itu, oke? Yes, pasang.
Pasang-pasang, yes. Yes, let's go. Oke, kita bakalan pasang bed dulu. Gak ada bednya, udah kebuang bednya. Haha, aku udah gak bisa mengingat apa yang ada di inventoryku lagi. Aku gak mau, terlalu susah. Udahlah, langsung masuk aja lah. Yes, yeah, let's go. Kita bakalan langsung melawannya, guys. Dan aku baru ingat, aku gak punya bow. Aku juga gak punya water bucket. Oh no, gimana ini? Aku juga gak punya iron. No, ya udahlah. Kita meta manjat aja ini, guys. Kita kan punya blok yang banyak ya. Jadi kita bakalan panjatin satu-satu seperti ini. Nah, kalau misalnya udah di atas, aku bakalan pop. Yeah. Oh my god, begitu doang kena damage. Wah, ini udah deh guys, kayaknya ini aku udah gak bisa menamatkannya ya. Ini bisa-bisa nge-crash duluan kayaknya guys. Kayak kita bakalan seperti ini, terus kita bakalan pop. Hey, wow, oh my god, no, itu jigong. No, aku tidak mau jigong. Woi, tolong, itu jigongnya sakit ya, jangan disembuh lagi dong. Ya, wah, ini beneran kayaknya gak bisa ditamatin ini guys. Ayo woi, jigong lama banget ya, dilemparin jigong lagi dong. Gimana caranya aku turun ini? Jigong yang bawa belum selesai lagi. Ya udahlah, YOLO. Aku gak peduli. Aha, aku bakalan pergi ke sini. Aku bakalan pop. Ayo, pop. Ah, sakit. No. Itu banyak banget. Itu banyak banget itemnya. No. Setiap kali aku turun. No, ah. Udah berceceran ini. Satu tower aja udah gitu. Gimana ceritanya yang lain-lain ini? Naik lagi ke puncak gunung. Cepat. You know what? Aku bakalan bikin staircase, guys. Aku bakalan menunjukkan kepuasan bedworksku. Yes, dengan begini aku bisa turun dengan selamat. Nah, bisa naik kan? Terus kita bakalan bikin barrier gini. Pop. Yeah, satu doang, guys. Multi-pick. Nah, cut. Ow. Oke. Thank you, Ender Dragon. Dan itu adalah sebab kenapa aku nggak mau bikin staircase di the end. Soalnya Ender Dragon-nya rese, guys. Aku didorong dari staircase. Dan ini semua adalah dampak dari the end-nya, guys. Ini untung serverku RAM-nya lumayan gede. Kalau nggak, udah nge-crash dari tadi ini, woy. Kalian lihat ini. Ini... Aduh. Bahkan kreatif pun aku nggak bisa ngambil ini, guys. Belum lagi yang ini, belum lagi yang itu, belum lagi yang di tower ini, guys. Banyak banget, boy. Dan aku masih baru mengalahkan 3 tower. Well, kayaknya nggak bisa dimenangin ini, guys. Harus menggunakan chest dan dikuras satu-satu gitu itemnya. Yang mana aku nggak mau melakukannya. Aku terlalu malas. So, ya, jadi thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Itu adalah Minecraft. Tapi setiap kali kita kena damage, inventory-nya bakalan berganda. Dan kalau misalnya kalian suka aku main Minecraft challenge seperti ini, jangan lupa untuk like video ini. 45.000 like, aku bakalan lanjut bikin challenge seperti ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, soalnya subscribe itu gratis, okay? So yeah, jadi thank you guys for watching, and I'll see you guys in the next video. Aku gagal challenge ini, bukan karena aku noob, hanya karena aku kurang telaten, woy.